Beli bata apa? Kenapa dia tadi terbata-bata mungkin di rumah dia habis makan batu bata? Stop, jangan dulu tertawa. Iya, lupa pas tadi kita tiga yang mirip Senda. Jangan ada di jalanan, keluar dan keluar. Pake tombe DC, lo itu muka udah kayak banci. Ini pakai baju chicken nick diamond, bukannya dia udah sedikit agak blongon. Namanya Allah menjelaskan diri ini anak yang terbuang. Yo, tempat sampah. Mungkin juga ada Kristen itu bayar. Mungkin karena bagaimana begini. Tapi sayang dia sering masuk air. Sorry, gua sensor karena di sini nggak boleh ngomong kotor. Tapi gua nggak tahan karena mukanya dia kayak kolor. Dan juga gak pernah takut mental TNI akan ada di dalam Wahyu Saputra. Pincar kamu diam aja dengan baca buku bahasa Indonesia. Iya gak? Everybody is? Ya, ya, ya. Oke, Wahyu, palanya sekarang dia botak. Gue rasanya dia pengen banget gue cita. Oke, sepatunya lihat aja, tali sepatunya dekil. Lihat aja pas dibuka pasti bau sikil. 1, 2, 3, final. Oke, gua juga punya HP smartphone, tapi udah gua jual karena gua yakin hari ini gua dapat HP yang lebih keren. Oke, gua pengen ngomongin dia punya topi. Topinya apa udah kayak tutup panci. Ada speaker, ya punya dona. Ini muka apa orang gila? Oke. Aku anak utara. Anak utara paling pojok dia di pinggiran laut. Mukanya juga udah kayak seafood. Chinese, lihat aja mukanya gitu, kayak orang suka sesama jenis. Kita akan berada di pertama. Smart Dragon, sponsored by Smart Brand, supported by People in the Business, Laban Badan, Philadelphia Paper. Abadikan dalam fotografi ini. Tapi topi yang udah nyedain tempat. Gue pengen datang ke tempat gue di acara Smart. Battle itu gak kasar, ngomong sarang. Dan gue bisa battle secara Smart. Semoga acara seperti ini tuh tetap lanjut di acara Smart Battle 2, 3, atau 4 supaya kita lanjut lagi. Terima kasih. Selamat acara dari seperti ini semakin berkembang di Indonesia. Kalau lu punya skill ya lu tunjukin aja langsung. Jangan malu atau berlaku. Terima kasih, Smart Fest.